Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, salam pecinta sapi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama Jenda TV dari Pasar Sapi OA Kenan Marker Cepadi di tanggal 9 Maret 2020 atau di hari Senin Wage ini, teman-teman. Kali ini biasa, seperti biasa, teman-teman. Wah, update harga sapi terbaru hari ini di langsung dari Pasar Sapi OA Kenan Marker Cepadi. Kali ini sudah ada sapi-sapi yang baru datang. Ini ada sapi-sapi jumbo ini, teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang baru saja bergabung bersama Jinak TV atau baru menonton channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung, selalu menyupport dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mengikuti update video terbaru bersama Jinak TV. Oke, kali ini sudah ada sapi jumbo. Ini ada satu ekor sapi pekot. Bismillah, saya lera ono belera ono wes. Nyawane ini warga ini dedewe. Oke, siap. Lah kok ora ros baru datang langsung dilihatin sama pembeli. Wacana bismillah itu ini. Nah, ini kita ada penawaran 22.500 ini, teman-teman. Nah, ini lah sono bejo. Ada penawaran 22.500. Bos. Nah, aku normal. Pak Bos? Oh, mintanya 23 lebih di sini. Tapi nah, seperti ini sapinya. Ada satu ekor sapi bekot. Tunggu sapi nih. Emang gak suani, Cok. Anak ireng. Karena nang karang ngapo, Mas? Ora telat sama lah, Cok. Jadi kayak kita. Ape? Tapi orang larang sapi ini. Nah, larang mau potong, nanti dikalah, nanti tak ada juga. Potong mas. Ini sapi itu ada sapi begon di batasan dengan harga 23 juta lebih. Ini tadi ada penawaran 22.500 ini, teman-teman. Dari Pasar Sapi OA Kenan Marker Cepadi di tanggal 9 Maret 2020. Ini ada sapi yang baru datang lagi ini, teman-teman. Ini masih proses transaksi. Nah, ini teman-teman. Oke, kita lihat cari-cari sapi yang berikutnya ini. Nah, ini ada pekot lagi di tuh. Ini kok di atau kaji orang. Ini dibantu dengan harga 23.500. Surung wae lah. Model. Ini kan go pet-pet. Seperti ini sapinya. Sapi pegon. Ini Mas. Tempat itu sih.
Kalau cacang. Tapi cacang. Istimewa sapi ini. Ini lah sarap lah tenanan di kemajuan. Perangan lah beda yang inilah tenanan. Selang sapi ini jelas suara. Kata ini ya. Kamu mau baru nama apa? Ya. Pada ini kita ini apa? Apa yang harus dilakukan? Baik, bos. Ojo. Eh, sana sepen. Teh Mas No. Iki sing duwe sistem Mas. Trek-trekan dulur lanang. Sing duwe. Ah, ini yang punya ini. Proses transaksi ini. Tapi memang katanya aku mantap. Ini orang kongkoi, man. Ini bersadar. Ekono, katanya sadari dia. Mikir. Nah, ini dibetul dari harga 23 juta lebih ini teman-teman. Jangan mau ngerasa Leri. Nantep lah, masa tak kosong. Rugi kang lewat lah. Dia harus tak lorotan. Jangan berapa mas? Dah lepas likur mas. Oh ini mintanya 24. Selawet tau. Harga rete 4 likur. Supri. Gimana bos? Untuk harga sapi jumbo hari ini ada kenaikan apa penurunan bos? Kenaikan. Kenaikan ya bos ya? Berapa persen bos? Ayo. Naik berapa persen bos hari ini bos? Iya, gak ada barangnya. Iya, gak ada barangnya. Jadi ini sapinya ke sapi jumbo naik bos ya. Stok berkurang. Untuk harga sapi jumbo itu naik. Barangnya gak ada stoknya. Dikarenakan dari petani itu harganya terlalu tinggi ya bos ya. Nah itu jadinya itu untuk stok sapi-sapi jumbo itu barangnya berkurang gitu bos. Jadi lah sapi-sapi pikon. Ayo. Ini di petrol dengan harga 24 juta. Ini untuk stok sapi jumbo. Hari ini barangnya sangat berkurang sekali. Jadi untuk harga hari ini keterangan para pedagang ada kenaikan dikarenakan stok atau barangnya sangat sedikit. Jadi untuk sapi jumbo itu hari ini ada kenaikan dari pasar sapi Uwakinan Margo Jepadi ini teman-teman. Di tanggal 9 Maret 2020 bersama Cina TV update harga sapi paling terbaru di hari ini. Ala beklah yang kapong materi ada berarti kan kepala ini luar biasa. Ini masih proses transaksi tawar menawar saling lempar kertas.
teman. Ini satu sudah. Pi, 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 pi. Angel urusan pulang. Mana angel gua sih gue terus. Tapi lah seneng kan gue malah. Kalau kanto, nyatanya bentar kena terus aja. Iki, saya kon luru. Iya. Wong nebatkan ya kadine terus ade. Lah sake mung terus. Nyatane duitnya mbrak kowe ngene to. Nah ini sebenarnya Pegon Supra Super Bos. Super ini itu enggak jos. Kan kata gue dia nih anu ya. Supri ya, Supri ya, Supri senyekel ya. Murah, Pak. Murah sapine. Murah nek jadi duit. Nah ini dipegangin sama Mas Supri dari Ngalapan Jakenan Pati Jateng. Masih masih pegon di 23.500. Yang ini. Ape le, ape ape barangnya. Ape yang barang ni. Enam mingkal ya lah. Kilo cawe jadung. Wes. Orang cawe cawe ape kok. Oh. Lagi blok kok. Ada modelnya sapi ngono are kaya baju ngono are. Nah ini masih belum ada yang belum jadi nih teman-teman. Belum jadi, masih dilihatin. Oke, okay. Okay, bos. Turun di Tikong Sewu. Demo merek apa? Ada yang Vivo. Vivo. Terus apa dong bos? Terus apa? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sapi-sapi pekon. Suro. Oh, blow. Oh, teman dai. Ayo mau masuk YouTube ya? Ya. Ah, ada sapi-sapi pekon ini, teman-teman. Jadi kebanyakan sapi pekon dari ini. Tapi untuk stok barangnya terlalu sedikit. Untuk sapi lemon hari ini. Oke, teman-teman, beginilah review kami dari Pasar Sapi Wagiran Margorejo Wadi di tanggal 9 Maret 2020 atau di hari Senin pagi. Update harga sapi terbaru yaitu ada sapi lemon, sapi jumbo. Untuk stok hari ini terlalu sedikit. Menurut para pedagang itu harganya ada kenaikan dikit ini, teman-teman. Dikarenakan stoknya tidak ada atau barangnya berkurang. Nah, ini menurut keterangan dari para pedagang, barangnya dari petani sudah mahal. Dibawa ke pasar itu pedagangnya banyak yang merugi. Itu menurut keterangan para pedagang sapi di sini. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi manfaat, menjadi motivasi untuk para peternak sapi, baik pemula maupun masternya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo, peternak sapi Indonesia. Majulah peternakku, jayalah selalu, sukses selalu.
Ini sudah punya motor ya.